Petaling Jaya, penyanyi Zainal Zain menyifatkan kejutan sambutan ulang tahun yang dirancang anak-anaknya adalah momen paling berharga buatnya tahun ini. Zainal berkata meskipun dihadiahkan hanyalah sepotong kek dan dihiasi sebatang lilin, namun ingatan dan tanda kasih sayang keempat-empat anaknya itu sudah cukup memadai. "Saya jarang sambut hari lahir karena ia bukanlah sesuatu yang diamalkan dalam keluarga. Tapi kalau ada pihak yang sudi merayakan, saya amat berterima kasih. Cuma ada satu momen yang saya masih ingat hingga hari ini, kejadian berlaku tahun lalu. Ada satu malam saya terjaga daripada tidur dan mendapati anak-anak tiada. Tiba-tiba mereka muncul membawa sepotong kek siap dengan lilin sambil menyanyikan lagu Selamat Hari Jadi. Saya menangis bila anak sulung Muhammad Aiman membuat ucapan dan tak sangka mereka ingat tarikh lahir ibu mereka. Selepas itu barulah seorang demi seorang adik-adiknya buat ucapan sambil memeluk saya. Momen itu membuatkan saya sebagai seorang ibu rasa sangat terharu," katanya kepada BH Online. Sementara itu pemilik nama sebenar Siti Rosiana Zain itu meluahkan rasa syukur karena dapat membesarkan anak-anak seperti mana dibesarkan oleh orang tuanya. "Sebagai anak dan abang, Muhammad Aiman mempunyai sifat mengambil berat terhadap saya dan adik-adik. Jika ada di antara mereka teringin makan sesuatu, dia akan berusaha mendapatkannya. Pernah berlaku saya teringin makan roti berinti daging yang pernah tular. Namun agak sukar untuk dapatkannya karena perlu beratur panjang untuk membelinya. Bagaimanapun Muhammad Aiman belikan saya roti ini secara senyap-senyap. Walaupun terpaksa beratur panjang, dia tak kisah asalkan dapat memenuhi keinginan ibunya." Cara Muhammad Aiman itu mengingatkan saya kepada situasi mak dan abah yang sanggup buat apa sahaja untuk anak-anak. "Bila kami adik-beradik sudah dewasa, giliran kami pula berusaha cuba memenuhi keinginan mereka. Justru bila melihat Muhammad Aiman buat perkara sama, saya percaya mereka belajar daripada apa yang saya pernah lakukan pada mak dan abah sebelum ini," luas Zainal dalam nada sebak. Terdahulu penyanyi putus terpaksa itu ditemui pada majlis Zainal Zain birthday event yang diadakan di Zucchini Oasis Square. Majlis merayakan sambutan ulang tahun Zainal ke-56 tahun ini turut dihadiri rakan terdekat dan kelab peminat Zainal Folks.